صدقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Tapi kalau kita lihat kondisi manusia sekarang ini, mereka banyak bergantung sama manusia, enggak bergantung sama Allah. Mereka mengadu kepada manusia, tidak mengadu kepada Allah. Antum lihat, seringkali kita nih kalau punya musibah ditanya, antum kenapa? Cerita panjang lebar. Tapi ada orang ketika tanya, antum kenapa? Dia katakan, alhamdulillah ala kulli hal. Ah, kenapa antum? Mungkin ana bisa bantu antum gitu. Doakanlah. Ana punya Allah jalla jalaluh. Seperti perkataan ayahanda Nabi Yusuf alaihissalam. Apa kata ayahanda Nabi Yusuf? Ketika Nabi Yusuf hilang, ketika Benyamin juga enggak pulang, ketika kakaknya yang paling besar juga enggak pulang, innama ashku basi wa huzni ilallah. Masya Allah. Fadhal. Barakallahu fikum. Dia katakan, aku ni mengadu, menceritakan tentang kesedihanku, mengungkapkan segala masalahku ilallah, sama Allah. Sedangkan kebanyakan manusia sekarang enggak sama. Datang ke rumah sahibnya mengadu, datang ke rumah bosnya mengadu. Sejatinya kita tuh minta tolong sama manusia dalam perkara yang manusia bisa menolong kita, itu gak apa-apa. Yang jadi masalah tatkala kita bergantung kepada manusia, tatkala kita bersandar kepada dia, meminta pada mereka, lupa sama Allah, ini kebinasaan yang hakiki. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ta'allaqa syai'an wukila ilai. Barang siapa yang bergantung kepada sesuatu, ya udah, Allah serahkan sama dia tempat bergantung dia.